Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, selamat petang semua. Sekali lagi malam ni 25 Mei 2020, jam 10.21 malam. Saya akan live bersama anda semua untuk sesi cerapan suka-suka langit daripada KL, yang kalau ikutkan gayanya macam sedikit okey berbanding hari tu, berbanding semalam. Jadi hari ini kita akan cuba fokus kepada beberapa buah buruj yang mengandungi banyak galaksi. Okay, jadi mungkin harapannya kita boleh dapat menangkap beberapa buah galaksi yang ada, walaupun dia tak secantik seperti gambar yang kita download daripada internet, tapi sekurang-kurangnya itulah yang kita boleh dapat rakam pada malam ni. Okay, jadi terima kasih kepada yang para follower yang sedang masuk ketika ini. William dah ada, Syahira ada, okay. Apa tu? Siapa lagi? Ramai lagi ada. Tuan Samsudin kita ada, Tuan Zafir kita ada. Okay, jadi selamat datang semua, selamat datang semua. Okay, kita jumpa lagi sekali malam ni. Jadi untuk cerapan malam ni, kita saya akan cerita sikit introduction, di mana pada malam ni kita akan buat cerapan menerusi teleskop refraktor yang kecil. Dia ada dua teleskop, kalau boleh nampak kat belakang. Dia ada dua buah teleskop. Kita akan guna teleskop yang kecil dan dipasang CCD kamera. CCD kamera merupakan CCD kamera khas untuk rakaman objek-objek angkasa, yang di mana antara fungsi CCD yang bagus adalah dia akan disejukkan. Bila disejukkan kamera tu, kita akan dapat image yang lebih jelas, kurang noise ataupun hingar. Okay, jadi kalau kita lihat setting pada software yang sedang digunakan, kalau lihat pada penjuru sebelah kiri skrin ni, saya gerakkan dengan mouse tu, CCD ni berada pada suhu negatif 10 darjah. Okay, so 10 darjah Celsius, minus 10 darjah Celsius. Okay, jadi itulah dia punya apa kata setting yang digunakan. Dan kalau dengar bunyi keletak-keletuk tu, itu sebenarnya kamera CCD ni sedang melakukan live view. Dia ambil rakaman 1 second, kemudian dia refresh 1 second, dia refresh. Okay, dia macam live view lah. Jadi dia tidak buat long exposure lah. Bila kita dah pergi ke objek yang kita nak tengok, kita akan buat sedikit long exposure, mungkin 30 saat supaya kita dapat lihat lebih jelas. Okay, so macam semua, are we ready? Yo je kan, sudah semua bersedia, kita akan lancarkan kita punya kapal angkasa terbang. Okay, jap sebelum tu saya nak share jap link ni ke Facebook Falak Online. Okay, tunggu jap ya. Dia takut selalu terlupa nak share kan. Sekejap ya, minta izin saya beberapa second, saya share. Ok, share to the page. Jadi siapa yang tengah tengok ni sambil makan gendang, angkat tangan. Ok, yang pertama sekali saya tunjukkan di dalam skrin ni adalah bintang Arcturus, bintang yang paling cerah di dalam buruj Boots, BOOTES ataupun Bootes. Okay, Boots ke macam mana sebutannya aku pun tak tahulah. Jadi dia merupakan sebuah buruj di langit utara. Okay, dan dalam buruj langit utara ni dia mengandungi sebuah bintang yang amat terang bernama Arcturus, yang juga Arcturus ni merupakan bintang yang keempat paling cerah di langit. Okay, looks like I got a friend from Australia, Cam Wiley is watching. Hey Cam, how are you? It's been a while since we met in Australia. I'm doing a live session stargazing at the moment from my observatory in Kuala Lumpur. So the session will be in
in Malay language. Hopefully you don't mind, but you can just chip in once in a while, and we'll see what we can share over on online. Okay. All right. Thanks, Cam, for joining in. Okay. So balik kepada sesi ini, kita lihat bintang Arcturus adalah bintang yang keempat paling cerah di langit. Dan kalau kita lihat live view ni, ada pergerakan awan yang sedang mula datang. Biasalah kan, bila nak buat stargazing je, ada je awan datang. Okay? Tapi tak apa, saya akan buat rakaman 30 saat. Okay? Saya set 30 saat. Okay, dan kamera ni sedang merakam 30 saat. Okay. So, kepada siapa yang sedang melihat komen-komen, Cam Wiley adalah saya pernah jumpa dia di Australia, di Kunabarabran 2-3 kali sebenarnya, bersama dengan Halda, buat cerapan dekat sana. Okay. Hey Cam, how are you? Alright, okay, ini kita lihat, saya terangkan sikit screen. Tak ada, tak adalah apa-apa sangat nak tunjuk pun, just nak tunjuk dia punya bintang tu saja. Okay? Jadi inilah bintang Arcturus yang sedang kata apa tu, berada di langit sebelah utara. Okey, Zakiah tanya, kita tengok apa malam ni? Okey, insya-Allah kita akan cuba tengok galaksi dan juga beberapa gugusan bintang. Okey. Dengan harapan langit okeylah. Tengok gayanya macam okey sikit. Okey, tapi tak berani nak komen banyak-banyak. Nanti kan komen banyak-banyak dia berawan. Okey, so kita tak akan pergi jauh daripada Arcturus. Kita akan pergi sikit-sikit. Berdekatan dengan Arcturus ni ada sebuah gugusan bintang bernama M3. Okey, siapa yang boleh Google sekarang, Messier 3. Okey, M3. Dia adalah sebuah globular cluster di dalam buruj tak silap. Okey, betul-betul dalam awan. Okey. Kita cuba zoom sikit dekat tengah-tengah ni. Okey, kalau kita lihat dekat tengah-tengah ni kan, ada macam satu kepul-kepul, nampak macam bintang tapi dia bukan bintang. Dia adalah sebuah gugusan bintang, cluster. Itu setompok tengah-tengah tu, itu adalah cluster. Okey. Beratus ribu bintang. Alright. Okay, you are in Queensland outback. Alright. Okay, I think you are safe, far and away from the COVID-19 virus in the outback, I think. Just stay safe, mate. Right. Okay, saya set 30 second preview, okay. Two degrees in Australia. Okay, when we were there, me and Helda was, I think it was 5 degrees, I think. But 5 degrees for us, we already gave up. It's too cold for us. Oh dear. Okay, so sekarang kita akan sedang melakukan cerapan. Apa tu? 30 second eh? 30 second. Okay, kalau kita lihat dalam skrin ni, kat tengah-tengah tu. Okay, saya cuba zoom sikit. Okay, nampak tak? Itu adalah seketul. Apa tu, gugusan bintang-bintang yang bergugus-gugus. Okay. Tapi mungkin saya punya fokus tidak begitu betul. Okay, minta izin saya fokus, set balik fokus. Bagi saya beberapa seminit, 2 minit. Boleh tengok cara saya buat focusing ni. Okey, tunggu jap.
Okey, nampaknya fokus dia okey sikit. Saya akan cuba rakam 30 second sekali lagi preview. So, pada yang baru masuk, terima kasih datang menjenguk. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf zahir batin. Sekarang sedang melakukan live di dalam bala cerap saya, Shaghazoo Observatory di sekitar Kuala Lumpur. Tak nak cerita kat mana, tiba-tiba ramai pula datang ke. Dia akan sedang sedang melakukan satu sesi cerapan objek-objek angkasa. Pada malam ni kita akan cuba mengejar ataupun menjejaki beberapa buah galaksi dan juga globular cluster ataupun gugusan-gugusan bintang. Okey. Jadi pada skrin sekarang ni kita sedang merakam sebuah gugusan kelas M3 yang kat tengah-tengah tu. Okey, saya cuba zoom. Okey, barulah jelas. Tadi tak dapat fokus betul, patutlah dia merapu je. Okey. Tu dia. Okey, saya cuba zoom lagi sikit. Mungkin dia pecah tapi tak apalah. Ini adalah globular cluster, sejenis gugusan bintang. Gugusan bintang ni ada dua jenis. Satu yang dipanggil sebagai gugusan bintang terbuka, dia macam yang Seven Sisters kan, yang apa tu, dia bersepah sikit. Yang ni adalah gugusan bintang yang terkumpul. Dia berbentuk globule, dia bentuk macam bulat, macam coronavirus lah. Betul juga kan? Macam-macam coronavirus lah. Betul juga. Dia bulat lah, dia bulat. Lepas tu dia macam ada keliling, dia tu ada bersepah sikit dengan bintang-bintang tu. So, ini adalah sebuah gugusan bintang bernama M3, Messier 3. Okay. Jadi boleh Google benda tu. Boleh tengok gambar yang dirakam dalam keadaan yang lebih cantik lah. Okay. Okay, jadi apa lagi yang ada di sekitar bintang ni? Saya tukar skrin kepada peta bintang. Okay, siapa yang kita boleh lihat? Okay, saya gerak mouse ni. Inilah yang kita sedang lihat sekarang. Tadi bintang Arcturus berada dekat atas ni. Okay, bintang Arcturus ada dekat atas ni. Jadi saya, okay, kita nak tengok apa benda yang ada dekat keliling ni. Apa lagi? Cam, it looks like coronavirus, right? Okay. M13. Alright, M13. So we are going to M13, the best globular cluster in the northern sky. But of course, the northerners will miss the great Omega Centauri in the south. Okay, nothing beats that. Okay, so kita akan pergi ke M13 dengan harapan langit okey sana. Kita teleskop tu, siapa boleh nampak dalam kamera tu, dia tengah apa tu, dalam video ni dia tengah bergerak. Okey. Thanks Sam. You are in the tent, right? With the heater going up. Alright. So that sounds fun over there. Okay, so M13 berada dalam skrin hampir di tengah-tengah. Okay, dia keluar merapu-rapu ni, maknanya CCD punya kabel tu dia tak clear sangat. Okay, saya set 30 second. Saya ambil gambar, sudah waktu dedahan, exposure 30 second. Kita akan rakam. Okay, good night Cam. Take care, stay safe. See you around, hopefully one day I can return back to Australia and have a look at your fabulous sky over there. See you around Cam. Okay, so Cam Wiley daripada Australia, rakan saya, pernah jumpa dia 2-3 kali bersama dengan Halda. Baik orangnya. Okay. Dia hidup mengembara. Dia apa tu, duduk dalam caravan, merayau kerja dia. Alamak, tak jadilah dia punya ni. Saya lakukan sekali. M13, Messier 13. Okay, Messier, Messier 13. Cuba Google lo. Okay, kita akan dapat lihat objek bernama Charles Messier. Bukan Charles Messier, Charles Messier tu nama orang dia lah. Okay, orang yang penjejak komet, yang dia serabut kepala tengok benda-benda ni yang bukan komet, jadi dia buat satu katalog supaya dia tidak tersalah, tersilap. Okey.
Jadi dia buat katalog. Jadi tiba-tiba katalog ni jadi famous pula. Okey, itu dia. M13. Okey, boleh nampak. Jauh lebih cantik, jauh lebih jelas berbanding yang tadi. Okey. Ini adalah M13. M13, Mesir 13. Okey, alamak. Saya buka skrin ni belah salah skrin. Kenapa tak beritahu? Okey, okey, okey. Inilah dia. Ha, ni dia. Okey. Nah, kalau nampak skrin saya ada dua skrin . Satu skrin tunjuk skacat, satu lagi skrin tunjuk yang tengah rakam CCD tu. Jadi kalau saya cakap, tengok CCD, kalau saya terlupa nak tukar, tolong beritahu. Saya tak nampak dia punya skrin dekat sini. Dia terlindung kat belakang. Okey, M13. Okey. Jadi apa lagi nak boleh lihat? Kita pergi ke sebuah lagi objek. Okey, ni saya biar dulu. Kita berhampiran dengan M13. Dekat bawah dia tu ada lagi satu M92. Okey, kita cuba pergi. Okey, dah sampai dah. Tu je kecil kat tengah-tengah tu. Kita buat lagi saya gambar 30 saat. Okay, kita tunggu dia merakam. Okey. Jadi ada siapa-siapa yang tengah komen. Saat tinggal berapa second lagi. Okey, sudah habis 30 second. Kita tunggu dia loading gambar, kemudian kita zoom di tengah-tengah gambar. Tukar sikit dia punya skrin ni. Ha, nampak. Okey. Ini adalah M92. Ha, M92 pula. Okey. Sebuah gugusan bintang globular cluster yang lebih kecil berbanding dengan M13. Okey, jadi benda-benda macam ini kan, MM semua-semua ni, dia panggil sebagai deep sky object. Okey, objek-objek langit dalam. Mungkin lah, saya tak tahulah translation yang sebenarnya lah. Jadi kita merujukkan deep sky object ni adalah benda-benda yang selain daripada bintang-bintang yang individu, bintang-individu, individual stars. Okey. Individual stars tu star lah, ha, bintang lah. Okay, tapi yang selain daripada tu, galaxy, cluster, nebula, okay, itu semua kita panggil sebagai deep sky objects. Yang inilah yang seharusnya bagi semua penggemar astronomi, setelah dia mahir mengenal buruj, dia mahir mengenalkan berkenalan dengan bintang, okay, mahir dengan apa benda semua, tahu arah semua-semua tu, dia pergi ke step yang seterusnya, level yang seterusnya, iaitu menjejaki objek-objek deep sky object ni. Okay, barulah kita dapat lihat peningkatan daripada segi skill kita mencari benda-benda kat langit. Kan dia tidak stagnan, tidak kat situ je. Dia kena ada kemajuan kan, sikit-sikit, tak apalah. Kan benda ni kita jangan kelang kabut nak belajar. Kita belajar slow-slow. Okay, pasal saya nak belajar ni pun masa zaman dulu tidak ada maklumat melainkan dengan buku dan seorang dua je yang minat. Macam tu je. Yang lain selebihnya terpaksa belajar sendiri, mencari sendiri kan, sikit-sikit-sikit sampailah berpuluh tahun. Tapi itu zaman dulu. Sekarang ni dah ada internet, senang sangatlah. Apps dah banyak. Jadi kita boleh belajar cepat, tapi kita jangan belajar glojo. Itu dia. Okay. Kita kena slow-slow, relax-relax, jangan kelang kabut. Okay, so kita akan pergi mana pula? Kita akan pergi ke bintang apa lagi? Okay, saya tak nak beredar jauh sangat daripada langit sebelah timur, sebab teleskop ni bila pergi ke sebelah barat, dia terpaksa buat setting lagi sekali, dia mungkin mengambil masa sikit. Saya cubalah ada sebiji galaksi ni kalau boleh, sebelum dia melintas sebelah barat.
Tapi kalau tengok kedudukan teleskop ni, dia akan jadi mereng mereng mereng, sengit sengit sengit. Kita pun tengok pun jadi ngeri. Nampak? Dia jadi sengit. Macam macam nak jatuh je. Okey. Okey. Okey, kita cuba lihat dalam skrin ni ada ke tak. Okey, Galaxy ni kadang-kadang dia susah sikit dalam live view, dia tak ada. Jadi saya kena rakam, ambil 60 second pula, 30 second exposure, dan kita check gambar yang 30 second tu. Okey, barulah kita dapat lihat boleh nampak ke tak boleh nampak. Galaxy ni payah sikit pasal bala cerap ni berada dekat KL, berhampiran KL, jadi langit tidaklah gelap. Tapi satu-satunya kawasan yang gelap bagi langit saya ni adalah memang sebelah barat dan sebelah utara. Okey, barat dan utara ni menghadap highway plus lah, menghadap bla bla, masuk highway mana Rawang, Kuala Kubu, itu langit belah sana lah. Jadi itulah gelap. Kalau sebelah selatan saya dah makin terang pasal dia menghadap apa tu PJ, menghadap apa tu Wan Utama. Okey, sebelah timur pun menghadap KLCC, ambil kau. Okey, okey, jadi okay, kita cuba terangkan sikit gambar ni. Saya tak pasti boleh nampak ke tak. Ada. Tapi susah lah, susah sikit, susah sikit. Saya tak jamin dalam skrin tu boleh nampak lah. Saya cuba kecilkan sikit. Boleh nampak tak? Okay, dia berada dekat tengah-tengah ni. Saya gerakkan mouse ni. Bila saya gerak mouse ni, rasa boleh nampak kan dalam skrin ni. Okay, nampak ni. Setumpuk putih ni, setumpuk putih ni, itulah Galaxy M101. Kalau tak silap, ia adalah Whirlpool Galaxy nama dia. Kalau tak silap, tak silap lah. Okay. Jadi ni Galaxy ni. Okay, nampak je macam leh macam tu je ke, okay, tapi memang macam tu, memang macam tu. Susah. Okay. Oh, ada soalan daripada Syahira. Sekejap ni. Setting, you use telescope, set mode terus mang, use CCD camera, camera is set strong exposure to what object is wanted to track. Is there anything I miss? Yes, betul. Okay, Syahira tanya panjang soalan dia, boleh baca dekat dalam komen tu. Okay, memang betul. Okay, sekarang ni teleskop yang saya guna dipasang kamera, kamera CCD, betul. Dan kamera dan teleskop tu diletak di atas sebuah kaki teleskop mount, okay, dipanggil mount ataupun pelakap yang bermotor, yang tracking. Jadi maknanya bila saya rakam 30 second, sebenarnya 30 second tu bintang dah bergerak dah. Tapi disebabkan mount tu teropong, kaki teropong tu bergerak sekali bersama-sama dengan bintang, jadi image dalam kamera tu akan nampak seperti pegun. Padahal dia tengah follow. Itu dia panggil sebagai tracking. So dalam astrofotografi, untuk merakam objek yang kelam-kelam ni, kita kena buat exposure yang panjang. 30 second, 1 minit, 2 minit, 3 minit, sampai 10 minit, sampai kadang-kadang setengah jam pun ada. Okay? Jadi kalau katakan setengah jam, mesti bintang tu dah bergerak keluar daripada view dia tu. So macam mana kita nak ngelakkan dia bergerak? Kita kenalah letak teleskop dan kamera di atas kaki mount yang tracking. Okay. So betul lah apa Syara punya apa tu pemerhatian. Memang betul, tepat sekali. Okay. So kita kena betul. Okay, bagus-bagus soalan. Okay, jadi alamak, sambil-sambil jawab tu patut saya terus ambil rakam seminit ni. Okay, lagi sini saya akan rakam seminit ni. Preview seminit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kalau ada siapa-siapa yang ada soalan, nak tanya apa-apa berkaitan dengan apa benda malam ni lah, janganlah nak tanya yang luar topik ni, susah nak menjawab nanti. Okay? Kalau boleh kita malam ni kita sembang pasal galaksi, pasal globular cluster, benda-benda macam tu lah. Siapa yang ada star map, ada peta bintang seperti Stellarium, kalau dalam phone tu ada macam apa tu, Sky Safari ke semua-semua tu kan, boleh halakan peta tu, cari dalam peta tu burush yang bernama Boots, B-O-O-T-E-S, okay? Ataupun Hercules, ataupun Ursa Major, burush biduk Ursa Major. Jadi itulah yang saya cuba halakan teleskop pada malam ni ke kawasan langit-langit tersebut lah. Okay. Kalau kita lihat sekejap, saya tutup lampu sekejap.
Kalau saya lihat sebelah timur, timur berawan, jadi tak dapat nak tengok Scorpio macam hari tu. Jadi saya fokuskan kepada utara lah. Utara dengan barat ni nampak macam okey. Okey. Nah, jadi itu yang kita akan buat malam ni. Okey, 1 minit punya exposure sudah ambil. So kita tengok adakah ia lebih jelas berbanding tadi. Okey, saya buat setting. Nak kata jelas pun boleh lah. Okey. Oh, nampak sikitlah dia punya spiral eh. Okey, interesting. Okey, itu dia. Okey, menarik, menarik. M101. Okey. Jadi kalau siapa yang dalam komen ni, siapa yang tengah follow, cuba ingat eh, objek-objek yang kita tengah tengok malam ni tadi adalah apa yang tadi eh? M13, M92, M3, okey. Bintang Arcturus. So kita dah ada 1 2 3 4 objek yang sekarang ni M101, objek kelima. 5 objek. Okey. Jadi kalau boleh tolong take note ke apa benda ke, nanti kan boleh kita senaraikan dalam kita punya komen nanti. Jadi at least kita ada record benda yang kita dah tengok. So lain kali kalau ada cerapan lagi, kita tambah lagi. Tengoklah benda yang kita tak pernah tengok kan. Jangan tengok benda yang sama je kan. Kita tambah kita punya list tu. List of objects yang kita sedang rakam. Okey, sekejap ya, saya cuba tengok ada tak komen dekat mana eh, kat Fala Online. Okey, Fala Online tak ada komen. Okay, tak apa. Dekat saya punya ni. Oh, ini dan chat ni lah. Okey, alright. So, kita akan bergerak ke mana pula? Saya rasa saya kena pindah bintang ni, teleskop ni ke sebelah barat lah. So, kat sana banyak lagi. Sekejap ya. Bagi saya beberapa minit untuk tukar view daripada timur ke barat. Okey. Bagi yang baru masuk, ini merupakan cerapan ataupun sesi cerapan stargazing live daripada Bara Cerap saya, Syaga Zul Zutri di Kuala Lumpur. Jadi dia bagi yang berminat berkenaan dengan cerapan malam, okay, saya akan cuba bawakan kepada anda semua beberapa view menarik di langit kita, langit KL. Walaupun tidak gelap, masih lagi kita boleh lihat benda-benda macam ini, okay. Jangan lupa follow saya dekat Facebook, dekat Twitter pun ada Syah Geza. Instagram saya lain, nama dia lain pelik sikit. Dia Syah Geza Returns. Okey. Di YouTube, boleh masuk youtube.com/syahgeza. Okey, jadi kalau boleh follow lah YouTube saya. Saya akan cuba uploadkan video-video live ni dalam YouTube bersama dengan beberapa komen-komen lah yang ada kat dalam. Apa tu? Tips-tips yang saya bagi, saya akan listkan kat dalam tu. Okey. Minta izin saya setting jap teleskop ya. Bagi saya 1 minit dulu.
Okey, alhamdulillah berjaya pusing ke sebelah barat pula. Okey, ada soalan ya? Ada soalan. Okey, Syahira tanya. Is it necessary to stack images from of the DSO that you captured using CD camera, or the camera is already fine with just a single shot using CD? Okay, konsep astrofotografi ni sebenarnya adalah kita kena stacking sebanyak mungkin frame yang boleh. Walaupun satu single shot 30 second, tapi kalau kita stack banyak-banyak lagi cantik, sebab isu dia adalah noise, hingar. Kalau kita boleh lihat dalam skrin ni pun, kita nampak bintang tapi background langit tu macam ada cahaya-cahaya sikit. Itu panggil noise lah. Jadi bila kita stack banyak-banyak, noise tu akan di-averagekan, dipuratakan, akan dihilangkan. Jadi itu sebabnya kalau lihat gambar astrofoto yang otak-otak ambil gambar semua tu macam clean je, disebabkan dia stacking banyak berpuluh-puluh frame. Okay? Jadi maknanya dia memang kena stacking, kena belajar stacking. Ha, kalau takut, tak apalah, kita ambil lah dulu 30 second kan. Tapi lama-lama kita akan dapat lihat limitation 30 second tu. Kena rakam banyak-banyak, 30 second mungkin 30 keping, kita stack benda tu. Okay, nombor 2, do you use any filter to capture DSO object? Okay, sekarang ni kamera yang saya rakam adalah kamera hitam putih. Untuk mewarnakan gambar tu nanti, saya ada filter red, blue, green. Okay, RGB, merah, biru, hijau. Jadi setiap satu filter tu kena rakam satu set, kemudian digabungkan barulah jadi warna. Ha, dia kerja dia leceh sikit lah. Jadi nak senang boleh kita beli kamera yang CCD kamera yang warna. Ha, senang lah, terus gambar tu dah warna kan. Okay, tapi dia ada orang kata kejelasan image tu menggunakan kamera CCD mono yang hitam putih jauh lebih jelas berbanding dengan kamera CCD yang warna. Ha, dia ada pros and cons lah. Okay, tapi kita langit Malaysia ni sebenarnya bagi saya lebih sesuai kamera CCD yang warna. Senang pasal kita berkejar dengan awan. Okay, jadi kalau pernah saya nak cuba rakam apa tu, gambar tu red blue je, green tak cukup, tak cukup set, jadi tak dapatlah color. Ha, okay, jadi dah malas lah, saya tak ingat objek apa dah tu. Okay, jadi dah jadi malas. Jadi memang kena ada eh. Okay, jadi sekarang ni kita sedang memerhatikan dua buah bintang di dalam buruj biduk. Okey, yang kita yang nama dia Miza dan Alcor. Okey, Miza dan Alcor ni adalah dua bintang kembar. Dia katakan bintang kembar yang paling mudah boleh dilihat dengan mata kasar. Siapa yang mata dia memang 20-20 memang best tu kan. Bila tengok dekat buruj biduk tu ada bintang Miza, boleh nampak sebelah ada tu sikit je. Macam ada satu lagi, itu adalah bintang Alcor. Okey, jadi itu satu menarik. Tapi sebenarnya bintang Miza tu sendiri pun ada bintang kembar. Bintang Alcor tu sendiri pun bintang kembar. Dia berkembar-kembar. Macam itulah. Jadi ini kalau kita ada teleskop yang focal length lebih panjang, dia boleh zoom lagi dekat, kita akan dapat lihat dia punya pasangan dia. Okay, jadi ini teleskop saya guna ni adalah teleskop focal length dia 420mm saja. Jadi dia tak boleh nak zoom sangat lah. Tapi walaupun tak boleh nak zoom, itulah dia. Okay, jadi saya cuba rakam 30 second lagi sekali, 30 saat. Kita nak tengok lagi jelas, okay, bintang Miza dengan Alcor ni. Okay, alhamdulillah malam ni nampak gayanya banyak benda boleh lihat. Boleh lihat tadi, mula-mula tadi masa pasang tu macam tak lau, langit 1/3 je, suku je kot langit yang clear tadi sekitar pukul 9:30 tadi, jadi macam tak jadi je kan. Tapi bila tengok ni ok pula. Ok, ni 30 second bintang Mizar dan Alcor. Okay, siapa yang ada tolong tulis eh? Syahira. Mesti Syahira dah. Tolong tuliskan objek-objek yang kita dah tengok malam ni. Jadikan kita nanti akan tolong listkan dalam komen. Okay, cuba lihat. Oh, terlupa lah. Tunggu sekejap. Saya cuba rakam lagi sekali 30 second. Tapi inilah gambar tadi, bintang Miza dan Alcor. Ni kalau kita zoom dekat ni, adakah kita boleh lihat dia punya kembar dia tu? Tapi mungkin tak adalah, tak dapat lah.
tak dapat tengok. Okey, kawan kita Danam sudah masuk. Apa khabar? Pukul 11 malam sana, dah tengah malam dekat Sabah eh. Itulah dia kita. Itulah bukti-bukti bumi ni bulat, okey. Berbeza-beza waktu dia. Okay, saya rakam lagi saya 30 second. Cuba lihat lagi sekali image ni. Ada perbezaan ke tak? Nampak tak? Ini jahat ni. Perbezaan yang jahat, okey. Saya telah menambahkan beberapa aksesori depan teleskop tu. Lepas tu bintang tu jadi macam tu. Ini saja-saja je lah nak pergi nampak cantik, okay. Dia bintang dia tidak adalah nampak. Bintang bentuk dia macam matahari, bulat je. Tapi disebabkan kalau teleskop, kamera yang kita guna kadang-kadang dia ada macam jerigi-jerigi apa, gerigi-gerigi kat situ kan. Dia akan nampak, hasilnya bintang tu akan nampak macam ini. Tapi kadang-kadang orang suka benda ni. Saya suka ni, nampak macam cantik. Pasal nak raya kan. Okay, itu bintang Miza dan Alkor. Sekejap saya cuba. Saya cuba rakam ni. Okay. Inilah masalahnya. Saya ambil gambar ni tapi saya tak save untuk diri sendiri. Sabar je lah. Okay. Okay. Kita cuba melihat Whirlpool Galaxy ni baru betul. M51 tadi silap. Okay, jom kita pergi melihat Galaxy M51. Okay, kita dah sampai ke koordinat M51. Saya rakam 30 second. Ni betul-betul saya save ni. Dia kan terlupa, rugi je. Ambil buat sepatu malam tapi tak simpan, tak rekod. Sabar je dah. Tersilap saya juga. Jadi mungkin tolong ingat kalau lain kali saya buat stargazing macam ni cerapan ke, ingatkan saya save dekat image yang saya tengah tunjuk ni. Sekurang-kurangnya kita ada rekod gambar, okey, walaupun tak cantik tapi adalah juga nak tunjuk-tunjuk kan. Okey, tunggu 30 second. Saya buat 30 second ya, kalau nak buat 1 minit lama pula. Tapi tak apalah. Kita try. Kita cuba try. Cuba try test. Okay, menarik. Siapa yang boleh lihat dekat tengah-tengah ni? Okay, macam mana lah. Okay, saya akan rakam lagi satu. Sementara tengah cakap-cakap ni, saya rakam lagi satu. Capture series. Okay, di tengah-tengah ni. Okay, nampak kan? Itulah dia, Galaxy M51. Whirlpool Galaxy. Galaxy apa? Whirlpool tu apa? Yang dekat tengah laut tu. Pusaran tengah laut. Wah, berapa nama dia kan? Okey, itu adalah galaxy ni. Galaxy. Okey, Whirlpool Galaxy. Saya tidak dapat, tidak ada maklumat dekat saya nak kongsi dekat. Saya cuba buka. Sekejap. M51 Galaxy. Bukan bomba-bomba galaksi ya. Okey, ini adalah galaksi Whirlpool Galaxy M51. Sebenarnya dia adalah dua buah galaksi sebenarnya ni. Okey, dua buah galaksi. Yang ni tengah-tengah, yang sebelah ni pun ada satu. Yang dikatanya galaksi dua galaksi ni dia macam dia bertembung, dia berlanggar pada satu ketika dululah. Jadi bila dia berlanggar, dia macam dia terikat. Ada macam dia dah terikat. Tu terikat pada muka kan. Okay. Okey, sekejap ni 1 minit exposure. Saya terangkan sikit. Okey sikitlah berbanding tadi eh. Jadi dia ni terletak pada jarak 23 juta tahun cahaya. 23 million light years away. 23 juta tahun dulu punya cahaya. Kita yang tengah tengok ni sekarang ni tengah tengok ni, itu adalah cahaya dia, keadaan dia 23 juta tahun dulu.
Bagaimanakah keadaan dia sekarang? Wallahualam. Kita tak akan dapat tahu sebab cahayanya belum sampai lagi dekat kita. Kalau maknanya kalau nak tahu keadaan dia pada malam ni 25 Mei, kita kena tunggu 23 juta tahun dulu. Bukan, kita kena tunggu 23 juta tahun akan datang. Baru kita buka balik kita punya Facebook. Oh, masa tu 25 Mei kita tengah buat stargazing dekat SGO kan, amat konon lah macam itu. Okey. Itulah dia eh. Dahsyat tu dahsyat. Masya-Allah. M51. Alhamdulillah dapat lihat. Okey, apa lagi galaksi dia ada? Kita boleh. Ha, ni dah masuk galaksi ni, dah mula gian ni. Okey. M63 ni macam mana? Ada kat atas ni. M63. Jom kita naik atas. Okey, saya set dulu M63. Okey. Nampaknya dia dah sampai. Kita ambil 30 second dulu. Capture series. Hafiz kata, ada ke FB 20? Mana tahu masa zaman tu nanti kan. FB semua dalam kepala. Oh, dia fikir je close status. Fikir je close status. Nanya tu. Jadi masa tu kena fikir elok. Jangan fikir benda tak elok. Allah Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Okey, awan dah kelihatan pecah-pecah sikit. Okey. Ha, itu dia. Alright. Di tengah-tengah tu adalah galaksi bernama M63. Mesir 63. M63 macam mana rupa dia? Okey, jap eh. Mari kita Google. Bagus juga Google ni kan. Ha, tapi kita Google kita kena pastikan pergilah laman web yang betul-betul berkaliber. Okey, menarik ni. Jap saya cuba share screen ni, boleh tak? Tambah screen window capture. Sekejap eh. Add window capture. Saya buka ni. Inilah M63 ni dia adalah sebuah galaksi yang dipanggil sebagai The Black Eye Galaxy eh. Galaksi mata lebam eh. Galaksi mata lebam. Pasal dia nampak dia macam rupa dia macam mata lebam. Okey. Ini famous galaksi ni, popular ni. Dia adalah galaksi yang jauh lah. Okay. Ini boleh Google boleh juga. Saya tunjuk gambar ni nanti kan semua tak nak tengok live view. Semua nak Google je. Okay. Boleh Google sendirilah. Google sendiri. Saya cerita. Dia adalah sebuah galaksi yang terletak dalam sebuah buruj kecil bernama Kane Svenatici. Buruj tu tak popular kan. Orang-orang yang tak biasa dengar tu tak tahulah kan. Tapi dia wujud. Dia terletak pada jarak 29 juta tahun cahaya. Tu dia. 29 juta tahun cahaya ni jarak dia daripada bumi. Masya-Allah, tabarakallah. Bayangkan. Jadi ini adalah exposure 30 second. Okey, saya cuba rakam 1 minit. Okey. Bagi clear sikit dan kita simpan sebagai kenang-kenangan, esok kita share. Nanti saya share dekat wall saya, nanti saya share dekat Facebook malam online, kita tengok balik benda-benda yang kita dah lihat malam ni. Okey. Kita happy-happy. Okay, Ina tanya, dah save ke Whirlpool? Entah, saya tak ingat lah. Sekejap saya tengok dalam folder ni. Rasanya macam dah save. Sekejap ya.
Mana folder ni? Titik modify. Di mana saya simpan ni? Ada. M51 ada save. Okey, jangan risau. Terima kasih kerana mengingatkan. Kalau tidak merapu, cakap sorang-sorang patut tak save lah kan. Okey, 1 minit sudah berjaya dirakam. Okey, jelas sikit. Okeylah sikit, nampaklah sikit. Okey. Bolehlah. Okey. Jadi, kepada yang baru masuk, ini adalah image raw Image raw yang belum diproses. Yang seelok-eloklah. Dia simple je gambar ni, 30 second, 1 minit. Jadi dia tidaklah secantik yang kita Google tu. Google tu banyak, dia orang ambil gambar tu lama, sejam, 2 jam, berpuluh-puluh jam, okey. Jadi dia maknanya dia proses dia banyak lagi lah. Tapi yang ni memang raw lah, raw image, okey. Ha, jadi kira betul lah dapat tengok, alhamdulillah rezeki ya. Rezeki semua malam ni. Langit cantik. Ha, nampak gayanya sampai tengah malam kita ni. Okey, tengok apa lagi? Okey. Prof Madia Dr. Zaidan, guru saya masa di UPM, baru masuk. Is watching. Apa khabar doktor, selamat hari raya. Okey. Dia adalah guru saya ketika UPM dulu bersama dengan Dr. Rowi. Lepas dah belajar, saya ada post kat wall masa hari guru itu tu. Okey, M94 lagi satu galaksi. Kita slow ke M94. Kita set 30 second. Lepas tu kita sekejap. Tak ada apa nama dia. M94. Okay, M94. Nama setting 94, 30 second, capture series. Alright. Okay, ini adalah Galaxy M94 pula. Okey. Dia adalah sebuah Galaxy spiral, okey, berpilin yang ditemui pada tahun 1781. Okey. Tapi Charles Messier mengkatalogkannya 2 hari kemudian. Cuba boleh main hari-hari dia. Dia berada pada kedudukan, jarak dia adalah apa jarak dia? Shape dia. Okey, 16 juta tahun cahaya. 16 juta tahun cahaya. Okey, mana dia? Itu dia. Oh, nampak macam bintang. Okey, betul lah, saya yakin lah benda ni dia galaksi ni. Sebab galaksi ni dia punya, galaksi M94 ni dia punya apa, tengah-tengah dia ni terang berbanding dengan dia punya keliling dia ni. Okey, saya rakam 1 minit lagi sekali. Siang tadi, pagi tadi ada satu lagi sesi cerapan, dia panggil sebagai Virtual Star Party, yang apa tu dibuat oleh peminat astrofoto di US, bla-bla, Europe kan. Dulu saya pernah join pada tahun 2014-2015 dulu. Dia orang malam, di KKL masa tu siang, pagi. Jadi saya buat cerapan matahari dengan planet Venus. Okay. Jadi pagi tadi dia orang betul-betul benda tu, Virtual Star Party tu, dia macam dia off sekejap beberapa tahun. Kemudian baru dia start balik, dia mula balik, okay. Jadi menarik lah. Tadi cuba nak join tapi dia orang dah start. Jadi mungkin minggu depan kot, Isnin pagi lah. Tengok keadaan. Kalau dia orang jemput, okay. Jadi dia konsep macam inilah. Kita ada itu lagi best. Itu lagi ramai-ramai. Dia akan bincang ramai-ramai. Adalah lebih kurang 5-6 orang. Semua akan buat live feed daripada teleskop masing-masing. Okay. Oh, amat terang ni. Okay. Cerita je lah, okay. Dia tak nampak sangat dia punya pilin itu ada keliling dia, tapi tak terang sangat. Okey, Mun Harif. Okey, terima kasih, selamat datang kepada
live saya. Saya dah pernah buat live sebelum ni, jadi terlupa saya nak post dekat Falak Online tu. Yang tengah dah lama baru teringat. Ada terlupa, terlupa, minta maaf eh. Jadi kalau boleh follow lah saya dekat Facebook saya, Shah Geza. Jadi bila live tu boleh dah, tak termiss eh. Okey, butterfly cluster darat 6 eh, tak nampak lah belah timur kita berawan lagi. Saya punya belah barat dan utara memang clear, tapi belah timur selatan berawan. Tak dapat nak tengok sana. Okey, okey, kita tengok lagi apa benda. Malam ni kita tengok galaxy eh, galaxy cluster, galaxy cluster. Oh, sampai muntah-muntah tengok ni. Okey, kita tengok ada apa nama galaksi yang dekat Markarian Chain eh? Siapa boleh check kan? Danang apa dekat galaksi yang dekat Markarian Chain? Markarian Chain. Okey. Cuba tolong check kan, nanti saya akan zoom fokus kat sana. Dekat situ saya. Okeylah, kita pergi Virgo lah. Virgo ni memang best. Virgo adalah kawasan di mana penuh dengan galaksi-galaksi. Okey. Cuma bobo-bobo galaksi je tak ada. Okey, jom kita pergi tengok. Saya tengah set dulu. Kadang-kadang bila kita ambil gambar ni, tiba-tiba ada macam satu garisan eh, garisan panjang. Yang sekarang ni saya tengah gerak-gerakkan dia lah. Tapi bila kita tengah ambil gambar 30 second ni, nampak ada satu garisan panjang melintang. Itu satelit. Satelit yang sedang kebetulan dia lintas dekat depan view kita ni. Satelit apa? Entah, bawa lah. Mungkin yang banyak-banyak tu lah. Berapa ribu satelit dekat atas tu. Okey, ini adalah bintang bernama Danny Bola dekat Buruj Leo. Saya sedang buat synchronization dulu. Pasal kita akan pergi ke galaksi berhampiran M66, M65. Okey, let's go. M66. Okay, kita ambil seminit terus lah. Okay, kita ambil seminit terus. 1 minute capture series M66. Bismillah. Okay, dia rakam 1 minit. M66 eh. Ni dia dekat Leo ni ada dua buah galaksi yang berhampiran. Dia duduk sebelah-sebelah, M66 dengan N65. Okey. Kita sedang centernya dekat M66. M84 kat mana eh? Dah, ini M66. Oh tu yang Markarian Chain eh. Apa eh? Jom cuba Google jap. Okay, M66 ni sebelum saya terlupa, dia berada pada 31 juta tahun cahaya. 31 million light years away eh. Tu dia Markarian Chain. Markarian Chain dia ada banyak ni. Ah yes, betul lah tu Hafiz eh. M84, M86, NGC4477, semua tu lah. Okay, alright. Tak apa, aku jagi tu pergi. Jagi tu pergi. Jagi tu pergi. Ah, itu dia. Alhamdulillah. Nampak? Tiga buah galaksi. Ha, ambil kau. Tiga dalam satu. Saya terangkan sikit. Tu dia. M66, saya pun tak hafal apa nama yang mana satu eh. Which is which? Okay. Yang saya tergerakkan mouse ni, M66 belah kiri bawah ni, M65
Okey, yang sebelah kanan ni yang panjang panjang meninggi ni, menegak ni adalah NGC 3628. Okey. Yes. Tiga buah galaksi popular dalam buruj Leo. Yang ini cik saya cuba rakam bagi saya seminit. Sebabnya dia punya gambar dia tu tadi tak tracking dia belum betul-betul lagi. Yang ini adalah tiga buah galaksi yang popular. Kalau Google kat internet, kalau Google M66 mesti ada gambar M65, mesti ada gambar yang NGC 3628 yang sebelah kanan tu. Okay, NGC tu apa pula? NGC tu adalah lagi satu katalog, dipanggil sebagai New General Catalog. Sebuah katalog objek-objek deep sky yang agak moden sikit lah. Lebih sikit moden berbanding dengan Mesir. Moden-moden pun dah tahun 70-an gitulah. Okay, jadi ini boleh dikatakan katalog yang dia kata popular dan standard lah. Standard lah, ramai-ramai guna. Okay. Dia ada banyak lagi katalog, IC, apa benda semua-semua tu. Tapi NGC ni adalah yang antara popular. Okay. Jadi sebenarnya yang objek M66 ni pun dia ada nama lain ni kak. Okay. M66 adalah nama Mesirnya. Tapi dalam NGC tu, dalam katalog NGC, dia adalah NGC 3627. Ha, dia ada dua. Dia macam ada dua kad pengenalan lah. Okay. Ha, dia ada kad pengenalan Malaysia, kad pengenalan warga negara Malaysia dengan warga negara Singapura. Lebih kurang macam itulah. Okey, Masya Allah. Tak pernah saya dapat clear macam ni. Pasal tak pernah guna teleskop ni. Teleskop yang kecil. Selalu guna teleskop yang besar tu. Tak dapat-dapat clear macam ni. Alhamdulillah. Tiga buah galaksi. M66, M65 dan NGC. Apa ke nama dia tu? 3628. Okey. Oh, rezeki. Eh. Masya Allah, Masya Allah. Ada di tengah antara tiga tapi kena imagine dengan Peter sebab ada gas. Oh, dia ni eh, dia macam jantung kan. Dia melengkar-lengkar macam jantung eh. Okey, dah buat. Okey, tak apa-apa. Kita pergi yang Macarian chain. M apa tu? M84 eh. M84. Macarian chain. Okey. Okay, looks like Stuart Foreman is back again. How are you, Stuart? Okay, so I'm doing another stargazing tonight. Looks like I got a slightly better view on the west and the north. Okay, so you're welcome to chip in. Okay, pada kawan-kawan semua, Stuart Foreman ni adalah rakan pencerap juga daripada US. Dia morning, good morning. It's morning over there. We are almost midnight over here. Dia pagi tadi tengah hari buat cerapan with Venus, dia malam. Sekarang kita malam, dia pula pagi waktu dia. Okay, so okay, we are aiming at the Macarian chain centering on M86, okay, M86. Okay, tukar nama dulu. M86 1 minute exposure capture series. Okay. Okay, Stuart, so just now we have managed to see, I think, a couple of galaxies here and a lot of clusters. But most of them are galaxies in Cincinnati, the Whirlpool Galaxy, M51, M101, and now we're in Leo, M66, and at the moment we are moving towards the Macarian chain. So it's not a perfect dark sky in Kuala Lumpur, but at least I'm surprised being able to get at least something out of it, so should try this more often. I haven't tried imaging using the short focal length telescope before with the CCD, so this is my first time. Oh yeah, M61, the supernova. Okay, I forgot all about it. Okay, thanks for reminding me. Man, okay. I'll go over after this. Okay, semua. So Macarian chain, kalau kita lihat dalam view ni tidak berapa clear, tapi tak clear pun kita boleh lihat. Nampak tak?
ada sini sikit, ada macam ini yang terang, ni pun galaksi, ni terang, ni pun galaksi, yang ni pun galaksi, okey, atas ni pun galaksi lagi, okey, ke atas pun galaksi lagi. Kalau kita zoom keluar sikit, tak sure nampak ke tak. Ini satu galaksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia satu satu chain of galaxy dekat situ yang dipanggil sebagai Markarian chain. Siapa yang kawan-kawan tu dah Hafiz saya dah bagi komen Markarian chain yang famous tu M84, M86. Okay, boleh Google Markarian chain tu, boleh lihat. Okey, so kita lihat ni. Okey, so Stuart, okey, we are going to M61. Okey, dekat M61 ada sebuah galaksi yang ada supernova sekarang. Okey. Lupa benda tu. M61. Jap, saya cuba buka ni Deep Sky, Deep Sky M61. Fine. Okay, let's go. Okay, so kita akan melihat M61, galaksi M61, dan baru-baru ni ada bintang meletup sana, supernova lagi, ini galaksi lain meletup lagi dekat sana. Jadi kita malam ni kita akan cuba lihat, dapat tak lihat supernova M61. Okay, Stuart, thanks for the link. Okay, semua boleh tengok Stuart Foreman punya komen, dia ada link Flickr, gambar yang dirakam. Is that your image, I think, Stuart? I couldn't really, let me open up my browser over here. Okay, capture series M61. Okay, this is exciting. Okay. So kalau buka Stuart Foreman Flickr punya page tadi, dia bagi link, dia dah tandakan manakah kedudukan supernova. So, alright, thanks. So, taking 1 minute exposure over here. Hopefully, I can get something. It's luminance. Okay, man. I'm jealous of your sky over there. It's really dark. Look at the dark, the black sky over there. Okay, so kita sedang merakam 1 minit ke atas galaksi M61 di mana ada supernova dekat galaksi tu. Okay. Yay, alright. Oops. Too sure which is which. Let me check. Tunggu sekejap ya, saya tengah check kedudukan. Kalau lihat dari skrin tu ada galaksi tu, tapi tak tahu yang mana satu. This was the supernova that blew off, I think, about 2 weeks back, I think. Is this the one? I think I've imaged this one before. I got mixed up. I think this is the one that I've taken a couple of weeks back, I think. Let me check back my Twitter account. Kejap ya, saya terconfused sikit pasal mungkin ni adalah galaksi yang saya pernah rakam sebelum ni.
check balik eh. Saya check balik gambar yang saya post dekat Facebook pun ada, tapi dekat Twitter ni pun ada juga. Ah, betul lah ni. Okay. Okay. Inilah Galaxy yang M61 Supernova yang saya rakam pada 13 Mei hari tu. Okay, 13 Mei tu. Dah rakam lah ni. Okay, ingat Supernova baru. Yang ni, saya gerakkan mouse. Yang ni. Okay, dia dah kelam dah. Okay, dah mula kelam. Dah kelam. Kelam berbanding yang hari tu. Okay. So, yang jam ni bukan ini. Bukan ini eh. Ada 6 yang ni saya tunjuk ni. Okay. Saya dah double check balik dalam Twitter saya. Betul lah ni. Yang ni. Ini. Betul lah. Okay. So, ini yang halus ni. Yang dah mula pudar. Okay, saya cuba rekod ni. Beberapa keping. Saya rakam lagi sekali lah. Capture series. So, jadi saya boleh buat comparison dengan gambar yang saya rakam 13 Mei, sekarang dah 25 Mei. So dah lebih kurang 12 hari dah, dah dekat 2 minggu perubahan apa tu galaksi perubahan apa tu kecerahan supernova tu. Okey, apa lagi nak tengok? Boleh tengok dalam star map, boleh pilih-pilih mana yang ada dekat Leo, dekat Virgo, okey, ada galaksi-galaksi kat situ. Kalau boleh pilihlah yang terang-terang sikit. Yang kalau kelam-kelam ni susah sikit nak nampak. Okey, itulah kan? Ya, yeah, itulah dia. Okey. Magnitude 9.8. Cari yang besar-besar, galaksi yang besar-besar ni. Okey, saya dah rakam ini 1 2, saya rakam lagi sekeping 3. So saya akan buat stacking 3 keping gambar bagi dia jelas sikit. Okey, saya check komen dulu. Jadi bagi yang baru masuk ya, kita sedang buat cerapan berkenaan dengan apa tu galaksi-galaksi yang ada. Dah sejam suku dah. Okey. Cepat ya masa berlalu. Jadi kita akan sedang buat cerapan live daripada balai cerap saya Syahrul Zulfri di KL. Ya, malam ni alhamdulillah langit sebelah barat. Dan sebelah utara clear. Okey. Jadi boleh nampak banyak galaksi. Rasanya ni adalah saya rekod lah. Saya pun tak pernah dapat banyak galaksi sebelum ni pasal tak pernah guna setup CCD dengan teleskop yang kecil tu. Tak ada guna teleskop yang besar. Jadi dia tak jelas sangat. Okay, alhamdulillah rezeki raya, malam raya ketiga Okay, sudah safe. Alright. So kita pergi ke apa lagi galaksi yang ada yang terang-terang eh? Yang Leo ni dia dah rendah dah. Leo dah mati rendah. Ni cuba pergi tengok Leo jugaklah. M95. M96. Okay, let's pergi M96. Alright, hey Stuart, thanks for dropping by. Hopefully, maybe tomorrow I will try another attempt on Venus. Hopefully tomorrow morning should be okay. See you around. Kenapa tak jelas bila pakai besar? Itulah antara misteri alam semesta. Saya pun tak tahu lah. Hai dia.
dia macam teleskop dia, dia macam magic lah. Dia macam bila guna besar sepatutnya okey kan. Dia macam ni, okay, dia macam ni, dia teleskop pendek, dia punya focal ratio dia F, dia macam kata kamera lah, dia F6. Macam saya ni dia guna F6.5. Teleskop yang panjang tu dia F10. Jadi bila F10 dia kena buat exposure lagi panjang, lagi untuk lagi jelas. Jadi bila buat exposure panjang ni dia macam 3 minit kadang macam tak jadi, tak tahu kenapa. Okey. Sepatutnya lagi okey lah kan. Jadi tak, itu lah mungkin ialah kelemahan saya lagi, saya tak mahir dalam bab-bab galaksi yang terang-terang macam ni lah. Okey. Skrin ni dia keluar benda yang pelik-pelik ni. Okay, saya ambil now 1 minit. Saya tengah center dekat M96. Capture series 60 second. 1 minit punya rakaman kepada Galaxy M96. Okay, M96 ni apa kobondonya? Okay, M96 ni mari kita Google. M96. Selalu saya tengok maklumat ni dalam Sky Safari, tapi phone tengah buka komen, jadi tak boleh nak buka Sky Safari lah. Okey, dia adalah sebuah spiral galaxy yang terletak 31 juta tahun cahaya, 31 million light years away. Yang kata jauh lah tu, 31 million light years. Maknanya malam ni kita tengok 25 juta tahun, 31 juta tahun. Nah, ni lagi jauh lah ni. 31 million light years away. Okay. Dia macam ni benda-benda kat angkasa lepas ni, selagi dia ada cahaya, kita boleh nampak. Okay. Tak kisahlah dia jauh macam mana pun. Saya dah terbaca komen orang yang share saya punya gambar semalam kot. Dia kata, betul ke gambar planet tu boleh rakam kan? Sebenarnya memang boleh lah, planet tu boleh nampak. Dia asalkan ada cahaya boleh nampak. Okay. Contoh dia macam katalah Genting Highland, dekat bangunan atas Genting Highland tu, kalau dia tak buka cahaya dia tu, kita tak nampak dia kat situ. Tapi bila dia buka lampu hotel tu, kita boleh nampak. Kan, dia jauh tapi boleh nampak. Sebab apa? Ada cahaya. Okay, konsep dia samalah macam benda-benda macam ni. Jadi dia bukan benda yang pelik, tapi dia itulah konsep dia, kita kena faham. Okay. Jadi sekarang ni kita tengah lihat adalah Galaxy M96. Bolehlah nampak sikit dia punya lonjong dia tu. Okay, lonjong dia, lingkaran dia sikit. Terletak 31 juta tahun. Oh, jauh tu. Jauh. Okay. Okay. Biasanya kita tengok yang apa yang ada. Last lah. 2-3 lah lah. Lepas tu kita tutup kedai lah. Saya pun dah letih sikit lah. Minta maaf kan. Tak adalah fit sangat kan. Kita ambil gugusan bintang lah. Cluster. Cluster ni okey tak? M68. Okey, kita M68. Kita buka dulu. Kita buka skrin ni, kita boleh nampak dia punya pergerakan teleskop yang benda yang panjang-panjang tu sebenarnya bintang lah. Bintang tengah, teleskop tu tengah bergerak, jadi bintang tu nampak macam trailing. Okey, nampak gayanya ada awan kat situ. Okey, memang betul pun dia ada awan dekat sebelah selatan ni, ada awan. Tak boleh. Bukanlah tempat yang bagus untuk mencerap. Kita kena halakan ke tempat lain. M53 macam best ke? Gorilla Cluster M53. Okey, kita pergi tempat lain. Ada awan juga. Okey, tak apa. Kita try juga. M apa tadi? M53. Okey, tukar nama M53, file name, ambil 1 minit. Capture series. Okey.
Ini kira macam objek terakhir lah malam ni. Kemudian saya tutup kedai. Jadi kalau nak meninggah, nak singgah je kat dekat Buruj Biduk tu, okey juga. Apa yang ada lagi eh, Buruj Biduk ni? Dia tak ada, tak ada bintang yang terang-terang. Semua galaksi. Memang malam ni langit yang kita tengok ni sebelah selatan, sebelah barat dengan sebelah utara ni penuh dengan galaksi. Okey, memang kawasan dia, kawasan dia. Nah, ini rasanya ini adalah objek terakhir malam ni. M53. Okey. Okay, kita tengok apa yang ada. Oh, sengit dekat bawah tu. Tersengit sikit. Pointing dia lari sikit. Tak apa. Itu dia. M53. Zoom sikit lagi. Zoom sikit. M53 adalah sebuah gugusan bintang yang berada di dalam Buruj. Apa eh? Coma Berenices. Berenices. Coma Berenices ni adalah sebuah buruj yang yang kata tak best. Okey. Tak best pun buruj dia macam dia bintang gelam-gelam je, tak best pun. Tapi kat situ banyak, memang banyak galaksi. Okey. Okey, gugusan bintang ni global kasar M53 ni terletak pada jarak 58 58,000 tahun cahaya. Maknanya yang kita tengok sekarang ni adalah 58,000 tahun dulu. 58,000 tahun dulu punya keadaan. Nah, dia dekat sikit. Galaksi jauh berjuta-juta tahun cahaya. Berpuluh juta tahun cahaya. Ini 58,000. Dia kurang sikit, kurang sikit. Okey, jadi ini adalah sebuah gugusan bintang M53. Okey. Okey, so rasanya malam ni cukup untuk tu. Rasanya saya pun rasa dah boleh kot. Tak larat lah sikit. Dah krem badan. Dah tua dah. Tak boleh nak duduk lama-lama menegak macam ini kan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi menemani saya pada malam ni. Aku tak nampak kan. Jadi terima kasih kerana join saya malam ni. Jadi mudah-mudahan live stream pada malam ni akan dapat sedikit sebanyak memberi kata maklumat lah kepada para follower semua berkenaan dengan apa yang ada kat langit. Jadi maknanya kita sekarang walaupun berada dalam keadaan tidak boleh keluar rumah, tapi kalau kita ada alat kan, kita ada pandai cara dia, kita boleh terus meneropong ke langit. Okay? Jadi malam ni banyak kita tengok banyak galaksi berbanding dengan globular cluster. Yang tadi tu mula tadi globular cluster, tapi kemudian tu kita banyak pergi galaksi, 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 banyak galaksi. Jadi langit sebelah timur agak berawan, jadi dekat situ banyak pula nebula, nebula dengan cluster, jadi tak dapat tunjuk sangat. Jadi mungkin dalam masa, tengoklah malam esok ke malam lusa, kalau langit okey, kita akan pandang ke sana pula, sebelah sana pula. Okay? Jadi rasanya kalau tak ada apa-apa soalan lagi, okeylah kot. Okey. Saya akhiri dulu. Minta maaf ada sebarang kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sila duduk di rumah. Hari ini fikir kita punya kes meningkat walaupun penularan lokal sikit, tapi banyak lagi kes, jadi kena sentiasa hati-hatilah insyaAllah. Okey. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain rancangan. Panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good night.